Sinalang. Selamat siang. Oke, Pak, bisa jelaskan Pak, ini gimana Pak untuk pemantauan atau pengamanan dalam peredaran minyak goreng subsidi 14.000 ini Bapak minta, Pak? Ya, kita menerjunkan anggota terutama Intel dan Babin Katipmas agar selalu memonitor swalayan-swalayan yang menjual minyak goreng seharga 14.000. Jadi kita atur warga jangan sampai berkerumun. Oke. Pak, imbauan Pak kepada masyarakat Pak, gimana Pak? Ya, diimbau kepada masyarakat yang membeli, belilah sesuai dengan jumlah kebutuhan dan laporkan kepada kami bila memang ada kerumunan sehingga kami bisa mengatur jangan sampai terjadi kerumunan terutama saat ini sedang pandemi COVID-19. Pak Nyarudin, boleh minta tanggapannya Pak terkait subsidi minyak goreng dari pemerintah yang agak 14.000 seperti apa? Untuk tanggapan saya, dengan adanya program subsidi dari pemerintah, merasa terbantu kami atas nama masyarakat yang mungkin notabene kelas menengah ke bawah ini, terutama kami menanggapi apa keluhan-keluhan para ibu-ibu istilahnya, terutama baik ibu-ibu yang usaha istilahnya menengah ke bawah istilahnya, terutama yang jualan-jualan gorengan dengan melonjaknya harga minyak sampai 40 sekitar sekian gitu dengan ada subsidi pemerintah yang harga 40 menjadi 28.000 atau 14.000 per liter, itu merasa terbantu benar di kalangan ibu-ibu.